Yang pertama kita berdoa sungguh-sungguh supaya kondisi tetap seperti ini. Sebagai manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita berdoa supaya kondisi ini tetap seperti ini. Tetapi seandainya ada eskalasi, maka kita akan menangani sesuai protokol yang ada. Kita siapkan, kita punya, kita sore siang ini juga saya akan menuju ke rumah sakit apa namanya Undana. Untuk Undana yang dimiliki di rumah satu, kita akan mengajak untuk menyiapkan, karena di sana mereka masih masalah terhadap tempat tidur dan yang lain-lain, kita akan siapkan sehingga apabila ada apa-apa, kita sudah juga menyiapkan diri untuk itu. Kita juga sedang memesan langsung apa namanya APD, alat pelindung diri langsung kepada perusahaan-perusahaan yang masuk. Kita juga minta untuk PowerPoint yang akan diproduksi oleh Kimia Farma, yang rupanya itu adalah produksi Indonesia, itu teruslah diproduksi. Presiden juga sedang mendorong sehingga kita punya apa namanya obat pilihan kedua yang sampai sekarang ini belum ada obatnya, tapi kita punya pilihan kedua yaitu PowerPoint untuk kita bisa dipakai dalam rangka pengobatan kalau terjadi ternyata ada hal tersebut. Kita siapkan itu bukan untuk memang untuk orang. Kalau nanti rumah sakit umum atau rumah sakit penuh, maka kita punya cadangan. Seperti hari ini dibuat di Jakarta oleh Bapak Presiden Dr. Wisma Atlet, kita punya beberapa rekayasa-rekayasa itu desain-desain antarlay bisa di rumah sakit Mai Mata, rumah sakit punya apa Undana. Juga kalau memang tetap eskalasinya naik, kami siapkan hotel Sandor untuk hal ini. Kami sudah sedang menyiapkan. Memang ini hal yang baru, masyarakat belum menyadari betul. Biasanya orang kalau kena sakit dulu baru sadar. Karena itu lewat momentum yang baik ini sebagai gubernur, saya menyarankan kepada kita semua untuk kita mampu menahan diri sesaat daripada kita mengalami sakit yang berkepanjangan. Nahan diri dalam beberapa minggu akan membuat kita memotong mata rantai virus ini kepada banyak orang. Bukan karena kita takut kita sakit saja, tapi kita tidak tahu, karena virus ini walaupun kita sehat, kita adalah carrier, kita yang membawa. Karena itu kalau kita berada di mana-mana, bukan kita takut kena, tapi kita takut kita bagian dari menyebarkan itu. Karena itu saya minta kepada semua kita, khususnya di kota-kota besar, Kupang dan lain-lain, untuk segera mungkin ada kesadaran secara kolektif untuk menahan diri, tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan berdoa di rumah. Itu langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, himbauan-himbauan seperti ini. Apabila kita lakukan dalam 2-3 minggu ke depan, terus-menerus secara baik, maka kita mampu memotong mata rantai penyebaran virus ini, dan kita akan selamat.